Okey, bertemu kembali. Hari ini kita kita jumpa satu penyakit, itu cermin jatuh atau cermin tak naik. Ini antara sebab-sebabnya. Okey, sekarang kita sudah kena pasti penyakit kenapa cermin kelisa ni selalu jatuh dan susah nak naik. Okey. Yang pertamanya, dia punya kedudukan ni. Kedudukan pemegang cermin ni tidak betul. Ni. Kesilapan berlaku. Tak pastilah sama ada owner buat sendiri ataupun dekat bengkel. Ni. Kedudukan dia ni sekarang ni sudah ni silap. Sepatutnya kedudukan dia di sini. Di sini. Dengan satu lagi di sini. Itulah kedudukan sebenarnya. Ni sekarang ni silap kedudukan ni. Itulah penyakit kenapa cermin ni selalu saja berat nak naik dan selalu jatuh. Okey, benda ni kalau kita nak pasang pada cermin, kita perlu letak gam cermin. Gam yang biasa untuk orang pasang cermin tu. Ni. Pakai gam ni. Ni. Atau orang panggil gam tembok. Gam tembok cermin. Ni. PU wine screen. Okey. Okay, sekarang kita picit gam kat dalam lubang ni. Kemudian kita akan masukkan balik kat sini, kat cermin ni. Ni. Okey. Kita akan tekan macam ni. Okey. Sekarang dah cantik. Ni. Dah siap. Tapi ikut sebelum pasang ni, kita kena ikut marking ya. Dia ni tayar tanda marking. Satu dan ini marking dia. Ni. Untuk mengelak daripada peralihan tempat. Jadi kena marking sikit. Okey, sekarang ni kita akan buat yang satu lagi. Okey, sekarang ni kita akan picit satu lagi untuk picit gam ni ke dalam ni. Dia punya kaki cermin tu. Okey. Banyak sikit pun tak apa. Dia akan melekat lebih kuat lagi. Okey. Gam sudah penuh. Okey, nampak. Okey. Sekarang kita akan pasang pada bahagian cermin. Tapi tengok marking betul-betul. Okey, nampak ni. Marking dia, marking screw ni. Dengan sama. Okey, sekarang dah settle. Ni gam cermin ni kita tambah lebih sikit apa untuk membagikan dia lebih lekat lagi. Ni. Ini dipanggil gam cermin kat Terengganu. Dekat lain saya tak tahu lah panggil apa. Biasa kalau sini baru cari gam cermin, ini lah dia bagi. Dalam RM23 sahaja. Okey, baik. Okey, sekarang kita sudah pasang dia punya kaki ni dia dengan sebiji lagi. Okey. Sekarang siap untuk pemasangan cermin.
Okey. Dia kedudukan dia pun dah betul. Dengan skru tadi kedudukan dia dekat ni. Tidak betul.